Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini, aku akan membahas skincare rutin untuk mengatasi atau mencegah supaya kerutan nggak muncul di kulit kamu, terutama untuk usia di atas 30 tahunan. Kali ini aku akan membahas serum dari Dermy Beauty untuk menemani skincare rutin kamu dan bisa kamu gunakan untuk referensi skincare rutin kamu. Untuk mengatasi masalah kerutan-kerutan halus, kamu bisa menggunakan ingredients berupa peptide, kemudian hyaluronic acid, vitamin C, baku ciol dan juga retinol karena mereka memiliki efek yang ngesuting, kemudian melembabkan dan juga memiliki manfaat anti-aging yang baik dan dapat mencegah terjadinya kerutan-kerutan halus di kulit kamu. Tentunya skincare rutin ini kamu bisa gunakan mulai dari usia 30 tahunan atau di atas 25 tahunan kamu bisa menggunakan rekomendasi skincare rutin ini dari serum Dermy Beauty. Untuk kamu yang punya kulit yang normal sampai kering di pagi harinya, kamu bisa menggunakan serum peptide ditambah dengan hyaluronic acid. Peptide akan meningkatkan produksi kolagen di kulit kamu dan juga hyaluronic acid akan melembabkan dan juga mempertahankan kelembapan kulit. Dan untuk malam harinya, kamu bisa menggunakan produk retinol 2-3 kali dalam seminggu aja, jangan setiap hari. Baru kamu tambahkan serum hyaluronic acid untuk melembabkan dan juga mempertahankan kelembapan kulit kamu. Di sela-sela kamu tidak menggunakan retinol, kamu bisa menggunakan serum hyaluronic acid-nya. Untuk kamu yang punya kulit kombinasi sampai berminyak, pagi harinya kamu bisa menggunakan serum peptide ditambah dengan vitamin C. Atau kamu bisa pilih salah satunya aja, kemudian di malam hari, 2-3 kali dalam seminggu kamu bisa menggunakan retinol, dan juga untuk menambah kelembapan kulit kamu, kamu tambahkan hyaluronic acid. Untuk kulit sensitif, kamu bisa menggunakan di pagi hari berupa serum baku ciol ditambahkan dengan hyaluronic acid, dan juga pada malam hari, kamu bisa menggunakan peptide plus hyaluronic acid. Kandungan-kandungan tadi bisa membantu untuk melembabkan, kemudian punya manfaat anti-aging yang baik untuk mencegah terjadinya kerutan-kerutan halus di kulit kamu. Kamu juga bisa menambahkan serum-serum lainnya, tapi kamu harus perhatikan juga apakah ingredients-nya bisa kamu gabungkan. Dan untuk mudahnya, kamu bikin jadwal aja untuk skincare rutin kamu supaya lebih mudah dalam menggunakan serum dari Dermy Beauty. Kalau kamu punya budget yang terbatas, kamu pilih salah satu aja dari rekomendasi yang aku sebutin tadi, tinggal kamu pilih sesuai dengan kondisi kulit kamu atau tipe kulit kamu. Jadi itu tadi, skincare rutin untuk mengatasi atau mencegah terjadinya kerutan di kulit kamu, terutama untuk kamu yang berusia 25-30 tahun ke atas, kamu bisa menggunakan rekomendasi skincare rutin dari serum Dermy Beauty yang sudah aku sebutkan tadi. Semoga video kali ini bermanfaat buat kamu. Thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya.